Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang di channel Blog Tips. Hari ini materi gue kasih tools untuk removal similar keyword seperti yang punya di depan itu, tapi ini scriptnya buatan dari Om Blog Pro. Jadi bukan punya gue. Lo juga bisa lihat versi Python-nya juga ada di sini, tinggal ambil aja kalau lo mau. Di GitHub-nya I'm Blog Pro bla bla bla, oke. Okay. Nah, ini berguna banget buat temen-temen yang emang main seperti AGC, PGP atau generate content dan segala macamnya, karena kalau kita ngambil keyword, keyword itu kadang-kadang kan pada mirip-mirip semua tuh. Seperti kalau kita ngambil di sini nih, langsung aja kita praktekin deh ya. Kita di sini menggunakan keyword cheater. Misalnya Labuan Bajo, Pink Beach, Pulau Komodo. Kita klik seed keyword. Alright. Ini kalau dilihat sepintas ini mirip-mirip semua kan. Kalau kita buatin di satu artikel satu keyword, lu bisa kena cannibalism keyword. Nah, makanya tools ini penting banget. Jadi kita bakal remove keyword-keyword yang emang mirip. Kita tunggu sampai selesai aja ya. Kita cukupin sampai sini aja dulu ya. Kita klik stop. Copy semuanya. Kita copy masuk ke sini, terus kita pastekan kita dapat sekitar 354 keyword. Nah, untuk namanya kasih namanya keywords pakai S ya. Habis itu kita klik file, download, kita ke CSV-nya. Oke, kita cek. Nah, ini kan ada sheet 1 kan. Kita rename yang sheet 1-nya gua hapus. Cuma ninggalin keywords aja. Enter. Alright. Di sekarang kita mulai masuk ke bagian cara generate-nya pakai Google Colab. Pertama lu copy to drive dulu. Nanti ini link-nya gua taruh di deskripsi ya. Kita copy to drive kita. Oke. Nah, di bagian The Magic ini, di bagian para base, ini kan distill Roberta base V1. Ini untuk bahasa Inggris. Kita kan bahasanya bahasa Indonesia nih keywordnya. Kita ganti dengan yang ini. XLMR multilingual. Itu lo bisa dapat di metatext.io. Kalau nggak, lo ketik aja sendiri. Tulisannya kayak gini nih. Bisa ya. Kayak gitu. Kita ganti faster kayak begini. Lantas yang berikutnya, yang pertama kita cek di bagian foldernya ada harus kosong ya. Dia nggak boleh ada kata keyword sini karena kemarin kan gue sempat ngajarin juga Google Colab kan, kosong ya. Kita hidupkan dulu import all required library-nya, klik play dulu, kita biarkan. Biar dia panggil semua dulu file-file library-nya sampai dia selesai. Kayak gitu. Successfully built sentence, nggak ada masalah kan? Kita biarin dia sampai selesai. Oke, yang kedua sekarang kita ke bagian file upload-nya. Kita mau aktifkan ini, choose filenya, lalu kita play dulu, kita run dulu, hidupkan, kita ambil file kita, keyword, open, biarkan dia bekerja dulu, selesai. Habis itu kita ke read, biar dia baca dulu keyword-keyword yang tadi kita masukkan, kayak gitu, hidup ya, nggak ada masalah. Ini kalau lu ada error berarti lu nontonnya loncat-loncat ya. Ini udah selesai. Sekarang kita ke bagian the magic-nya aja. Yang ini nomor 3, kita klik play, kita run dia, lihat bagian bawahnya, ini dia udah jalan semuanya. Dia lagi baca,
keywordnya ada 335. Oke, kita minta di, nah ini udah selesai. Nah di bagian enter similarity thresholdnya ini 0-1, defaultnya itu 0.8. Jadi semakin gede nilai yang lo masukin di sini, nanti yang benar-benar menyerupai langsung dibabat habis. Gue kasih masukin di sini misalnya 0.9, habis itu lo klik enter, di jalan dia pisahin nih. Dia lagi misahin. Nah di sini bagian outputnya kita tinggal kasih nama aja, misalnya gue kasih nama blog tips ya. Ini keyword-keyword yang dia udah dapat, kasih nama blog aja, jangan lupa di belakangnya kasih file xxlexxsx kayak gitu. Habis itu klik enter aja. Total unique keywordnya itu ada 194, yang di remove itu total keyword yang sudah di remove sebanyak 161. Di bagian folder ini lo bisa cek, ini dia nih, ini unique keyword. Coba kita klik dua kali sampai 100 biji, ini unique keywordnya nih yang bisa lo pakai ya. Lo bisa langsung ekspor, klik yang 3 bintang ini download, lo bisa taruh di sini. Oke. Atau untuk yang bagian keyword yang sudah di, kalau bagian keyword yang dia delete, yang ini coba, nah itu udah, kita coba buka ya, kita buka yang sudah dia delete itu seperti apa aja. Mau kan, bukan di delete, maksudnya di remove sama dia, kita klik aja. Oke, nah ini dia nih, dia ngasih keterangan semuanya. Pink Beach, oke. Nah ini yang di remove, keyword remove, retain keyword. Ini keyword-keyword yang di remove, yang kata dia ini mirip. Yang tidak di remove itu adanya di sini, unique keyword. Unique keyword ini tinggal download aja kalau lo mau. Kita download aja. Sini unique keyword, kita buka lagi. Tambah sini unique keyword. File, buka. Upload. Masukkan unique keyword. Nah ini yang bisa dipakai sama lo. Tapi gue gak tahu ya hasilnya ya. Kita cek aja langsung. Dan welcome bahasa adalah contoh dari bla 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 bla. Nah ini dia semua keywordnya. Nanti habis ini bakal kita cluster nih keyword-keywordnya, maksudnya di grouping. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini, nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma, peace and out.